sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia. Oleh sebab itu, yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun kita memakamkan jenazahnya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang akan mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuhnya yang mulia, serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita lanjutkan dengan memuji Tuhan Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 2. Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Enganlah ku melangkah setapapun.